kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita. Dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini sangat menarik yaitu mengenai tembakau super. Bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya langsung silahkan di segmen selanjutnya. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif nomor 021 25 036 atau mention pertanyaan Anda ke Twitter kami di at El Sinta TV. Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store atau App Store milik Anda. Dan hari ini pemirsa pendengar sekalian, kita keadaan kembali dengan narasumber yaitu dengan Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat SPKJK MPH. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan di Rumah Sakit Jiwa Islam Kender. Kita sapa kembali Dr. Adi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, okay, alhamdulillah berjumpa kembali untuk keberapa kalinya nih ya. <laughs> Sering sekali ya, Dok ya. Nah, Dokter Adi hari ini gitu ya. Kita kan berbincang gitu ya mengenai tembakau super. Ini judulnya unik gitu ya dan menarik sekali ya Dok ya karena uh, belakangan ini gitu ya sering kali mungkin ya yang rajin baca berita atau nonton televisi gitu ya kan kita sering kali dapat kabar nih ada yang namanya katanya narkoba jenis baru gitu ya Dok ya. Yang katanya tembakau super ini salah satunya mungkin ya Dok ya nanti bisa Dokter jelaskan. Sebenarnya kalau bicara tentang narkoba jenis baru dulu pernah Bahas itu juga sih di sini dengan dokter Adi, gitu Yang bahas itu kayaknya ada banyak sekali jumlahnya, dan ini tambah lagi, ada lagi. Nanti kita bahas lagi. Jadi, sebenarnya uh, memang makin ke sini makin banyak, tapi pengertian narkoba jenis baru ini memang seperti apa, dokter? Apa bedanya dengan yang mungkin sebelum sebelumnya ada, gitu? silakan ya. Terima kasih, Mbak Rini, mm -mm. pada... Uh, Perkembangan saat ini di Indonesia, mm -mm. kita menghadapi tantangan karena banyaknya narkoba yang ada di masyarakat. Mm -mm. Kita tahu bahwa beberapa jenis narkoba itu ada yang masuk dalam narkoba jenis baru. Okay. Secara umum, narkoba di Indonesia itu ada beberapa penggolongan. Yang pertama adalah narkoba tradisional, <laughs> dalam arti dikatakan narkoba yang sudah sudah ada dari dahulu seperti putau atau heroin, hmm. kemudian sabu atau hmm. metamfetamin, ganja dan lain-lain. Oke, okay. itu yang dulu itu gitu yang ya. Itu yang dikatakan Tradisional. traditional drugs. Oke. Okay. Ya. Kemudian ada juga <coughs> narkoba yang sebenarnya itu adalah obat-obat yang diresepkan dokter dan disalahgunakan. Diresepkan tapi disalahgunakan. Itu hmm. misalnya uh, trihexyphenidil hmm. ya, itu double L istilahnya anak-anak. Hmm. Uh, gaul kemudian mm -hmm. yang lain adalah hal-hal seperti misalnya minum komik 20 sasi mm -hmm. ya itu kan semua obat-obat dokter yang disalahgunakan. Okay. Nah, yang ketiga adalah new psychoactive substances mm -hmm. (NPS) mm -hmm. bahasa Indonesia-nya itu diterjemahkan sebagai narkoba jenis baru. Okay. Nah, itu uh, di dunia itu ada sekitar 640 zat. Itu di dunia ya, Dok ya. ya? <laughs> 640 zat. Dan itu dibagi dalam 9 golongan. Mm. Sementara di Indonesia sampai hari ini ada 46 zat yang sudah masuk. Oke. Okay. Jadi ini resmi dari Badan Narkotika Nasional, mm. BNN. Informasinya ya. 46 Kurat. zat mm -hmm. yang masuk dan dari 9 Golongan yang ada di dunia, NPS itu, mm -mm. 8 sudah ada di Indonesia. 8 sudah ada di Indonesia, ya. begitu ya. Jadi uh, itulah gambaran masalah mengenai narkoba jenis baru itu. Perkembangannya ternyata sangat pesat. Sangat gitu ya, dok, pesat, ya. karena saya belajar NPS itu mulai empat tahun yang lalu. Mm -hmm. Dan dalam dua tahun terakhir itu, luar biasa gempuran dari narkoba jenis baru yang masuk ke okay. pasaran. Baiklah. Ya. Dan dokter kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali nanti ya. ya mengenai lebih dalamnya lagi seputar mungkin narkobanya sebaru itunya sendiri apa saja dan ini tembakau super ya. gitu ya dok ya. Baiklah pemirsa pendengar sekalian jangan kemana-mana tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sayang Kita. Dokterku disiarkan langsung dari Studio Elsinta TV 94.8 FMV Radio Bandung dan 95.7 FMV Radio Semarang. Masih membahas mengenai tembakau super. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021 2520 36. Masih dengan Dr. Adi Bibowo Nur Hidayat SPKJK MPH, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan di Rumah Sakit Jiwa Islam Klenden Dan nah, Dr. Adi dilanjutkan kembali ya. Tadi di awal segmen sudah dijelaskan nih, uh, jadi penjelasan tentang ada yang narkoba jenis lama gitu ya, Dok. Ya, terus kemudian yang tadi disalahgunakan, sebenarnya itu diresepkan, tapi hmm. mohon maaf nih ya, disalahgunakan gitu ya oleh si penggunanya ini. Hmm. Dan yang terakhir ini adalah narkoba jenis baru yang tadi sudah dijelaskan, makin kesini perkembangannya makin pesat di dunia, dan tadi sudah masuk di Indonesia hmm. banyak kasusnya ya, Dok. Ya, nah ini ngomong-ngomong tentang tembakau super gitu ya, buat yang tidak pernah mengikuti beritanya gitu kan kan kurang paham gitu yeah. ya dok ya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tembakau super di sini kan bagian dari narkoba jenis baru ini sendiri gitu ya dok ya ini pengertiannya apa dan apa bedanya dengan yang narkoba yang lama tadi atau yang disalahgunakan tadi dari segi apa nih perbedaannya dokter silakan. Uh, tadi kita sudah bicara mengenai narkoba jenis baru atau NPS bahasa Inggrisnya. NPS. Nah, dari sembilan jenis NPS itu satu golongan namanya ganja sintetik mm -hmm. atau sintetik cannabinoid. Mm. Nah, apa bedanya ganja dengan ganja sintetik? Apa bedanya dok? Kalau misalnya ganja kita terpikir mengenai ada tanaman ganja. Ada pohonnya, ada daunnya, ada mm -hmm. akarnya, mm. dan biasanya ada tumbuh-tumbuhan gitu yang ditanam, ya, gitu ya. Ganja, okay. Nah, kalau ganja sintetik mm -hmm. itu tidak ada urusannya dengan tanaman ganja. Jadi, Jadi itu adalah zat-zat uh, kimia yang kalau di kedokteran kita bilang namanya prekursor untuk membuat narkoba. Mm -hmm. Zat kimia di laboratorium digabungkan mm -hmm. dengan reseptor tertentu mm -hmm. sehingga mm -hmm. formula itu menghasilkan zat-zat yang efeknya seperti ganja, mm -hmm. aromanya seperti ganja, okay. rasanya seperti ganja. <laughs> Lengkap sekali itu efek, tetapi, rasa, aroma hmm. untuk uh, kedahsyatan. Addiksinya, mm -mm. kemudian paranoidnya itu lebih dahsyat daripada ganja biasa. Oke, okay. jadi ini yang sintetik ini buatan gitu ya, buatan. dok ya? Dibuat oleh orang-orang yang memang mengerti kandungannya ini, mengerti. begitu ya, dok ya? Jadi dibuat seperti halnya tadi efeknya rasanya, artinya sensasinya sebisa mungkin mirip dengan si yeah. ganja atau tumbuhan cannabis yeah. yang asli ini, gitu ya, dok yeah. ya? Oke, okay. nah tapi yang menarik tadi kan yang berbahaya perbedaannya memang ke zat adiktifnya ini ya dok, ya yeah. itu yang paling mengkhawatirkan dari sintetik ini ganja sintetik ini atau bagaimana begitu sehingga mungkin uh, apa bedanya juga ke apa ya pembahasan lebih mendalamnya lagi apa dari segi efeknya itu atau bagaimana dokter? Uh, saya akan jelaskan dahulu mengenai mm -hmm. tembakau super ya mm -hmm. karena ganja sintetik di Indonesia itu namanya tembakau super oh, atau begitu ya dok, tesu ya? atau tesu ya <laughs> dan nama dagangnya itu bermacam-macam okay. ya yang paling top tembakau super cap gorila mm. ya. Jadi kalau orang make dibilangnya lagi ngegors ya, memakai nge tembakau gorila. Okay. Kemudian dalam perkembangannya mm -hmm. itu bermacam-macam merek mm. dagang. Mm -hmm ada hanuman okay. ya, ada sun gokong nama-nama ya. keras semua sun, ini dong nama-nama primata keras, <laughs> keluarga ya, besar Gorila, hanuman ya, tapi ada sun juga gokong, uh, ya. yang lain ya naga uh. raja oh. kemudian di uh, Su surabaya di malang mm -hmm. itu ganesha mm -hmm. ya komodo garuda premium okay. jadi banyak sekali zat-zat zat, -zat, uh, zat ganja sintetik ini dengan uh, merek yang ber beragam. Hmm. Ya. itu mereknya gitu ya dok? mereknya ya? beragam. Okay. isinya sama. cuman oh. masalahnya adalah ketika kita bicara mengenai ganja sintetik di Indonesia mm -hmm. itu kita mengacu dengan uh, apa temuan misalnya ganja sintetik di luar negeri. Ya. Mm. kalau di luar negeri uh, namanya macam-macam ada ketu, spice dan lain-lain. Mm -hmm. tapi di Indonesia ganja sintetik itu dengan Uh, Merek yang beragam itu uh, bisa bermacam-macam tampilan bentuknya hmm. dan efeknya karena apa? Wujudnya karena beragam gitu ya. Ada yang memang betul-betul itu adalah hanya ganja sintetik, mm -hmm. jadi hanya zat kimia yang dibentuk seperti ganja. Ada juga ganja sintetik itu dicampur dengan tembakau. Mm ada yang dicampur dengan herbal lain ya ada yang herbal dicampur ya. dengan ganja asli mm. jadi Indonesia itu sangat kreatif iya dalam tanda kutip dalam kreatifnya, kreatifnya gitu ya. ya dok ya jadi ganja sintetik ini <laughs> tergantung pembuatnya mm. jadi apakah ini benar-benar uh, ganja sintetik saja mm -hmm. atau dicampur dengan rokok tembakau mm -hmm. atau dicampur dengan ganja asli atau bahkan ada beberapa kasus yang ditemukan sama BNN adalah Zat herbal hmm. entah daun apa kemudian disemprotkan dengan ganja sintetik. Disemprotkan dengan ganja sintetik, yeah. gitu ya. Jadi sebenarnya pengertian dari tembakau super ini tuh ganja sintetik yang dikombin atau dicampur tadi dari yeah. tangan si orang-orang dalam tanda kutip kreatif ini yeah. sehingga terbentuklah tadi beragam macam rupa-rupa yeah. yang dijual di pasaran yeah. itu tadi ya dok ya. Oh kemudian begitu. tadi mbak Rini menanyakan hmm. efeknya hmm. untuk hmm. kesehatan. Kita tahu di dunia medis narkoba secara umum terbagi tiga hmm. ya efek halusinogen hmm. menjadi berhalusinasi, efek stimulan hmm. menjadi orang menjadi semangat ya hiperaktif dan efek relaksan hmm. jadi menjadi tenang atau bahasa Inggrisnya downer. Ya. Downer. Nah, yang saya tahu untuk ganja sintetik ini efek yang paling utama adalah halusinogen dan menjadi relaksan. Hmm. Jadi orang yang menggunakan ini berhalusinasi. Berhalusinasi untuk tadi tujuannya supaya relax gitu ya, dok? Ya. ya atau dan bagaimana? ada juga yang mencari uh, rasa relax, nyaman dan tenang itu. Kalau ya. yang stimulannya ini sendiri tadi uh, bagaimana, dok? Kadang-kadang mm -hmm. dia juga berefek stimulan. Jadi pada satu zat mm -hmm. di dunia uh, kedokteran tentang narkoba atau uh, drugs ini. Mm -hmm. Ada satu zat atau beberapa zat yang punya efek multiple, hmm. bisa bertumpang tindih efek yang diharapkan. Banyak gitu ya. ya okay. Jadi tergantung sama uh, formula peraciknya. Hmm. Ya. Jadi yang yang saya baca uh -huh. untuk ganja sintetik yang masuk ke Indonesia itu paling utama adalah halusinogen efeknya. Uh -huh. Kemudian itu halusinogen juga disertai dengan uh, waham atau kecurigaan paranoid yang berlebihan. Oh. Ya. Jadi ini ke efek uh, kejiwaannya seperti itu gitu ya, ya. Dok ya. Oke. Okay. Jadi itu yang yang saya saya katakan tadi efek kecanduannya atau ketergantungannya jauh lebih tinggi dibanding ganja biasa. Hmm. Jadi zat adiktifnya sangat tinggi sangat sekali kuat. di sini begitu ya dok yeah. ya. Artinya mungkin sekali pakai kemudian dia jadi nagih terus-terus menerus gitu karena tadi ada zat adiktifnya yeah. ini atau bagaimana dokter? Apakah harus penggunaannya ini dalam arti yang harus intensif gitu baru si pemakainya ini merasa kecanduan atau hanya sekali saja sudah merasa Bagaimana ini langsung efeknya sangat tinggi sekali seperti tadi halusinogen? Atau? Ya, di dunia medis kita biasanya bilang untuk hanya sekali menggunakan itu namanya kan pengguna. Mm. Tapi kalau sudah kecanduan, ketergantungan, atau edik mm -hmm. itu kriteria waktunya satu tahun rutin menggunakan. Oh. Nah, pertanyaan tadi bagaimana dengan level adiksinya? Mm -mm. Yang saya tahu di pemeriksaan laboratorium, kalau kita bandingkan antara ganja biasa, ya mm -mm. kanabis yang ada pohon ganjanya dibandingkan ganja sintetik atau ganja jadi-jadian ini, mm -hmm. itu lebih dahsyat level ketergantungannya. Mm -hmm. Jadi mungkin saja hanya sekali menggunakan atau beberapa kali itu lebih kuat itu ketergantungannya dibanding gitu ya, dengan, dengan ganjanya. Oh, ya. okay. Jadi itu yang terjadi dan biasanya mm -hmm. juga karena uh, pengalaman dari pasien-pasien yang datang ke klinik mm -hmm. ya berobat kepada saya mm -hmm. itu biasanya. Orang tua tidak begitu ngeh atau peduli ketika lihat anaknya sedang melinting ganja sintetik ini, atau tembaga super karena ya dia pikir uh -huh. ini rokok biasa, rokok linting. Mm karena wujudnya ini tadi lebih, eh wujudnya kan beragam ya dok ya, ya. tapi biasanya beragam. orang eh, ini pemakainya memang eh, artinya mohon maaf remaja atau pekerja kantoran katakanlah untuk si ganja sintetik ini paling banyak atau bagaimana sehingga eh, dari cara penggunaannya juga kan tadi beragam, ada yang orang tua bahkan nggak nge sangkanya ya. merokok biasa gitu ya dok ya. Jadi bagaimana tuh kalau dilihat dari eh, cara pemakaiannya gitu kan beragam juga ya dok ya, ya tergantung dari jenisnya juga atau bagaimana ya. ini? Untuk cara penggunaan itu eh, tembakau super atau uh, ganja sintetik ini bisa diseduh seperti minum teh hmm. bisa ada juga yang dilinting seperti rokok hmm. atau di rokok ada yang uh, bentuknya cair ya liquid hmm. ya kemudian digunakan bersama dengan rokok elektrik atau vaping yang sekarang sedang ngetop hmm. di Indonesia ya, ya, vaping. ya dan yang terakhir adalah dia juga uh, dengan dirokok kemudian dia vaping seduh itu hal-hal yang yang dicampur dengan zat-zat lain. Okay. Di misalnya dengan water water pipe atau shisha ya. Shisha gitu ya. Iya, anak ya. muda biasanya Dok ya. ya. Baiklah. disapa lebih dulu ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Halo. 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 Halo, iya. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Pak Cahyo. Oke, okay, Pak Cahyo yang bertanya apa? Dari di daerah mana? Jakarta Pusat. Oke, silakan bertanya apa kepada Dokter Adi. Halo, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Cahyo. Silakan Pak Cahyo dari Jakarta Pusat ya, ya. Kalau pemakaian ganja berlebihan, efek sampingnya seperti apa ya? Atau bedanya antara ganja detik dan super, bedanya kapanya? Ya? Oke, efek gitu ya, efek efek ya. jangka panjang dan mungkin jangka pendeknya ya. juga gitu ya, Dok ya. Oke, okay. mungkin ada uh, yang ingin ditanyakan kembali, atau dokter ada yang ingin ditanyakan. Jadi, uh, perbandingan gejalanya, kan, Pak? Ya. Mm -hmm lebih ke mungkin oh ya mengamati apa sih yang bisa apa ya dikeluhkan gitu ya. Oh, efek ya tadi ya. Oke, okay, ya. baiklah. Mungkin bisa langsung tanggapannya. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya, Dok ya. ya. Tapi mungkin belum terlalu detail juga, Dok gitu kan. Mungkin uh, lebih ke ilustrasi kasus juga ya, Dok ya, biar kita bantu memahami karena tadi dokter ya. sudah mencontohkan bahkan orang orang tua mohon maaf tidak sadar kalau anaknya ternyata sedang ya. menggunakan tembakau super ini disangkanya uh, rokok biasa gitu ya, ya, Dok ya. Jadi, bagaimana sih untuk bantu mengamati lingkungan sekitar kita ya. kalau ada apa-apa bisa dilaporkan gitu kan Silahkan kalau lapor. untuk orang yang menggunakan uh, ganja biasa atau cimeng istilahnya <laughs> ya ngerokok ganja cimeng karena habis itu yang diharapkan kan efek halusinasi mm -hmm. ya itu uh, ha hampir sama dengan ganja sintetik jadi kalau kita orang lihat bahwa ada anak-anak SMP anak SD di pinggir jalan merokok kemudian ketawa-tawa sendiri hmm. yang tidak lucu jadi lucu <laughs> ya melihat sesuatu yang tidak ada itu kemungkinan besar dia pakai ganja atau melihat cimeng. sesuatu yang tidak ada ya, tuh ya, ya oh, halusinasi itu hmm. efeknya ya halusinasi kemudian nanti relaksan ya hmm. orang lebih stres wah nyimeng aja deh pakai ganja supaya tenang hmm. itu hal yang sama pada ganja sintetik juga terjadi tetapi uh, bedanya efeknya Pak Cahyo apabila dia menggunakan ganja sintetik atau tembakau super ini ada beberapa yang uh, khas contohnya adalah agitasi hmm. ya. jadi agitasi, agitasi ini itu kekerasan dong? ya Wah. jadi melakukan kekerasan biasanya uh, violence ya dia memukul anggota keluarga kemudian memukul orang sekitar hmm. ya. itu agitasi itu cirinya kemudian hmm. yang lain adalah Uh, dia ide-ide uh, bunuh diri sangat kuat ya, mm. paranoidnya lebih kuat ya. Oh jadi ada ide-ide bunuh diri curiga segala. sama orang. Oke. Okay. Banyak kasus ya, yang saya baca di Amerika mm -mm. itu kalau tidak membunuh ya bunuh diri mm. setelah menggunakan ganja sintetik karena di Amerika, tembakau super itu dijual di pom bensin secara legal. Oke, okay, itu kalau ya di film-film juga begitu yeah, ya, digambarkan ya? ya, Dok. Ya, jadi okay. orang beli spice atau ketu di Amerika itu mm. di pom bensin. Tapi mohon maaf, Dok, ada keinginan untuk tadi ide-ide bunuh diri untuk yeah. mengakhiri hidup itu bagi yang sudah kecanduan tadi, atau yang mungkin baru sekali-sekali pakai dan merasa cocok gitu dalam tanda kutip, atau... Jadi efeknya apakah Kita bisa langsung? Kita tidak pernah begitu? tahu secara individual apakah dia itu akan langsung menjadi ketergantungan atau mm -hmm. tidak. Tapi mm -hmm. karena yang saya katakan tadi, level adiknya jauh lebih tinggi dibanding ganja biasa. Mm -hmm. ya. Jadi mm -hmm. jangan pernah mencoba. Karena kalau jangan dia, pernah mencoba, dia ya? sudah menggunakan itu, kemudian dia merasa, loh ini kok lebih uh, beda sama... Ganja biasa, hmm. dia lebih lebih paranoid, dia lebih curiga sama orang, hmm. kok jadi pengen bunuh diri ya. Okay. Dan yang ditakutkan Pak Cahyo efek yang lain adalah delirium sampai koma, tidak sadarkan dan tidak sedarkan, berakhir tiri. pada kematian. Nah itu dia ya dok ya, baiklah yeah. dokter kita istirahat dulu sejenak, yeah. lanjutkan kembali nanti diskusi kita ya. Yeah. Pemirsa pendengar sekalian jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program kesehatan kita Dokterku disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai tembakau super. Bagi Anda yang penasaran silakan di 021 250 -666. masih dengan Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat SPKJK MPH di Rumah Sakit Jiwa Islam Kender Kita lanjut kembali ya. ya dok ya mengenai diskusi kita sebelumnya bahwa tadi sedang membahas tadi kan efek gitu ya dok ya ini menyambung tadi dari Pak Cahyo ya. jadi efeknya ini apa sih bedanya tadi yang ganja yang tadi biasa dengan yang ganja sintetik gitu kan ya. tadi sudah dijelaskan ternyata sampai seperti itu ya dok ya tentunya membahayakan kesehatan dan ya. tadinya jadi kalau dipikir-pikir orangnya mungkin kondisinya normal ya dok ya terus kemudian setelah ada penggunaan itu dia tadi mohon maaf jadi ada agitasi terus ada yang uh, berhalusinasi paranoid gitu ya dok ya. artinya kan ini gejala-gejala yang sebelumnya nggak ada dia rasakan sama sekali tapi malah jadi mohon maaf jadi ada masalah e, di kejiwaannya gitu ya dok ya ketika konsumsi itu karena efeknya ini yang sangat tinggi gitu ya dok hmm. ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan kembali efek mengenai kesehatannya atau ke mentalnya secara artinya ke tubuh dan juga ke fisik dan maupun mentalnya dokter. Silakan. Saya akan memberikan gambaran ilustrasi kasus saja yang hmm. saya tangani secara klinis ya. Ada beberapa kasus itu ada beberapa mahasiswa yang mm -hmm. saya tangani karena dia menggunakan tembakau super ya entah gorila entah sun gokong ya entah bagong dia pakai <laughs> ya kemudian eh, yang biasa terjadi adalah orang tuanya lihat dia di kamar mm -hmm. ya nggak keluar keluar kemudian dia merokok dan itu penuh kamarnya itu dengan pak-pakan tembakau super ya. Dan yang terjadi adalah dia berubah total sifatnya setelah menggunakan ganja sintetik atau tembakau super itu. Jadi ada perubahan perilaku dok. Ada beberapa kasus ayahnya ditonjok, dipukuli. Hmm. Ya, ada yang berteriak-teriak. Semula anaknya tidak seperti itu tidak ya, dok seperti ya. Tidak seperti itu. Penurut ya. atau ya. mungkin memang ada masalah sebelumnya kita nggak tahu ya dok ya. ya? Tapi dia uh, hmm. berubah total setelah hmm. menggunakan dan itu sesuai dengan uh, gejala klinis uh, ganja sintetik yang saya katakan tadi. Uh, violence ya kemudian hmm. agitasi ya melakukan kekerasan hmm. beberapa kasus seperti di Amerika ada yang uh, dia menggunakan ganja sintetik kemudian dia membunuh uh, bapak ibunya hmm. ya, itu terekam ter dalam artinya mengancam lingkungan data -data. sekitarnya ya. bahkan orang-orang tersayangnya pun gitu ya, ya. itu uh, dia pada saat dia mengalami efek yang demikian seperti itu, dia tidak sadarkan diri atau sebenarnya dia agak sadar juga sih dok dengan apa yang dia lakukan? Atau betul-betul ya. tertutuplah istilahnya kesadarannya ini karena ya betul-betul tadi nge-fly ya. atau bagaimana gitu istilahnya saya efek, tidak paham. Hmm. Efek kesehatannya kan saya katakan tadi, hmm. yang pertama dia sangat edik, hmm. sangat nyandu, bikin hmm. orang menjadi ketergantungan. Yang kedua sangat toksik. Mm. Ya dibanding dengan ganja super eh dengan ganja biasa atau mm. dengan narkoba lainnya ini sangat toksik racun Tok, banget gitu toksisitas ya. Toksisitas <laughs> atau racun itu levelnya tergantung mm. sama formula peraciknya dan mm. kita tidak pernah tahu. Iya. Yeah. Ada beberapa kali temuan secara klinis dari BNN kita periksa isinya pun beragam mm -hmm. karena rantai kimianya tuh berbeda-beda. Mm -hmm. Kemudian efeknya juga ada yang paranoidnya lebih tinggi ada yang Agitasinya lebih tinggi ya. Nah, kalau kita lihat eh, pengalaman klinis, kalau kita lihat dari eh, tampilan penggunanya secara mm -hmm. fisiknya, mm -hmm. ya matanya merah, mm -hmm. ya kemudian dia mengharapkan efek sedasi, jadi ngantuk orangnya. Mm -hmm. Setelah itu mulai dia gelisah, ya ada yang takikardia, ya jantung berdebar-debar, gitu ya? oh. cemas ya. Yang paling khawatir itu adalah paranoidnya, ya curiga mm -hmm. berlebihan orang lain mau dia berbuat jahat sama dirinya, ya itu yang ditakutkan. Jadi seperti insecure sekali, insecure, dong Insecure, ya? makanya dia agitasi karena dia hmm. merasa bahwa oh orang itu mau jahat sama saya, hmm. lebih baik saya duluin. Saya jadi awalnya dulu. memang uh, karena paranoidnya ini punya pikiran-pikiran ya. negatif yang artinya kita nggak tahu ya mungkin otaknya jadi berpikir yang seperti itu, ya. akhirnya dia melakukan sikap yang seperti itu sebagai bentuk. Pertahanan dirinya, atau ya. bagaimana begitu ya, dok? Ya, seperti itu ya. ternyata, D dan efeknya pada kejiwaannya itu sangat fatal karena hmm. beberapa kasus yang saya tangani uh, istrinya bingung karena sifatnya berubah total. Hmm. Ya. Ini uh, suaminya mahasiswa, dia pengguna uh, tembakau super cap gorilla, hmm. dan dia uh, uang tidak pernah bertanggung jawab penggunaan hmm. uang, kemudian dia tidak mau tidak kuliah. bertanggung jawab sebagai suami gitu ya anaknya hmm. tidak diurusi oh, ya, ya sama sekali dia tinggalkan keluarganya hmm. kemudian yang beberapa kasus yang lain itu orang tuanya dihajar sampai berdarah darah ya. itu adalah kasus kasus yang uh, hmm. ada dan penggunaannya itu tidak dalam waktu lama tapi dalam singkat saja. Singkat saja sudah memberikan efek yang ya. seperti itu gitu ya, ya dok ya. Kenapa itu mm -mm. terjadi? Mm -mm. Bisa jadi karena dia memang paranoidnya atau curiganya yang tinggi. Mm -mm. Bisa jadi karena tadi berhalusinasi sehingga mm -mm. kesadarannya berkabut, dia melihat sesuatu ya tidak ada mendengar ada perintah-perintah dari suara-suara yang dia dengar mm -hmm. padahal itu tidak ada yang bilang sudah orang itu dibunuh saja bunuh saja, gitu saja ya? atau dipukul saja oke okay. jadi memang uh, kandungannya ini yang mungkin kita nggak tahu itu kandungannya apa yeah. yang merusak otaknya dia gitu ya dok yeah. ya jadi keseimbangan hormon-hormon yang ada gitu artinya pola pikirnya juga jadi berantakan karena konsumsi obat-obatan iya. itu ya dok ya seperti uh. itu baiklah. Dok sebenarnya kalau misalnya tadi kita amati tadi kan memang terjadinya perubahan perilaku. Artinya yeah. itu kan secara psik, uh, psikologisnya juga artinya terlihat jelas begitu ya dok mm. ya terjadi perubahan perilaku, fisiknya juga terlihat tadi ada yang merah dan tadi jantung berdebar-debar segala macam. Nah, ini kalau sudah seperti ini biasanya begitu ya dok ya ini uh, harapan untuk kan kalau banyak ya, kita dengar beritanya hmm. tertangkap, tapi kan setelah dibuktikan dengan tes kesehatan, ya negatif gitu ya, Dok. Ya, karena memang seperti itu, sehingga kan tidak terlacak begitu ya, Dok. Yeah. Ya, tapi harapannya untuk ini kembali lagi normal. Ini bagaimana ya, Dok? Artinya, untuk sembuh gitu, Dok. Ketika sudah okay. kita bicara treatment juga nih, sekarang jadi ada dua hal hmm. yang tadi Mbak Rini tanyakan. Pertama, bagaimana mendeteksinya? Ya, hmm. saya bisa katakan dari tes urin biasa yang ada di klinik di rumah sakit mm -hmm. itu tes urin itu paling banyak biasanya untuk tes celup itu hanya 5 sampai enam zat narkoba dan pengguna tembakau super atau ganja sintetik ini tidak akan terdeteksi dengan tes urin biasa tidak akan terdeteksi, tidak akan terdeteksi ya, karena saya. dia hanya bisa terdeteksi dengan menggunakan tes yang namanya GCMS ya tes, tes kromatografi itu? itu mahal sekali mm -hmm. dan hanya di Indonesia hanya bisa dikerjakan di Laboratorium di BNN Cawang hmm. ya, Itu yang pertama Jadi ketika saya tanyakan Pada pasien-pasien saya mereka memang Tujuan menggunakan ganja sintetik itu juga Karena uh, Kalau kena razia pasti akan Dilepas karena tes urin pasti negatif <laughs> nah, Jadi berani gitu ya Udah ya. coba aja nih sesuatu yang baru Nggak peduli nanti kalau ditangkap Ya hasil negatif ini ya, gitu ya Bebas kok gitu di, ya Karena di dunia itu secara hukum mm -mm. mereka mengatakan bahwa Narkoba jenis baru termasuk ganja sintetik ini namanya legal high. Hmm. Legal high itu adalah zat-zat yang legal secara hukum dan tidak terdeteksi, tapi dia bikin high, bikin uh, orang jadi fly, -fly bisa jadi slide, teler, ya. ya. Okay. Jadi itu adalah legal high yang secara uh, hukum tidak terjamah. Itu yang dit ditakutkan. Oke. Okay. Jadi tadi kan memang orang berani menggunakan itu berani mencoba karena tadi efeknya mungkin yang tidak membuat dia artinya efek yang di uh, masyarakat ini yang yeah. mungkin belum terlalu membuat dia takut gitu ya dok ya yeah. jera gitu mungkin ya kita nggak tahu ya yeah. dok ya kemudian depannya, yang tadi mbak Rini tanyakan mm -hmm. mungkinkah sembuh mm -mm. insyaallah mungkin kalau berobat ya mm -mm. tapi yang paling utama adalah menghilangkan apa-apa yang dia rasa misalnya uh, paranoidnya yang luar biasa tinggi kemudian psikotik akut ya dia mendengar suara, melihat bayangan, kemudian memukul orang agitasi ya. Biasanya kalau sudah kasusnya berat, kita rawat inap di rumah sakit. Jadi itu efeknya ini menetap dan jangka panjang ya, Dok ya? Atau bagaimana tuh, Dok kalau dipikir-pikir? Tergantung sama uh... Individunya ya, apakah oh. akan menetap atau akan berubah? Oh jadi bukan tergantung dari seberapa banyak dia mengkonsumsi Tidak hanya itu tapi juga individunya juga. Oke okay, ya. baiklah, mungkin uh, daya tahannya dia, yeah. mentalnya yeah. dia begitu ya kita sapa terlebih dulu ya. Yeah. Halo dengan siapa dan di mana, silakan. Halo selamat pagi dengan Dwi di Kebayoran. Oke okay, pagi Dwi dari Kebayoran ya, silakan ingin tanya apa kepada Dok Pandi? Uh, dok saya mau tanya nih Dok yeah. uh, soal ketergantungan, kita pengen berhenti, pak. Kadang kalau e, lihat lingkungan kita, maka kita itu setelahnya pengen pakai lagi gitu itu juga gimana, dok ya? Cara menghilangkan seperti okay. itu gitu. Terus kadang kalau kita lagi sakau itu, sekali sakit banget gitu. Apa kita harus direhab atau gimana, dok ya? Mohon pencerahannya, dok. Oke, okay. mohon pencerahannya. Dokter iya. mungkin akan ditanyakan juga kepada Mas Dwi lebih detail lagi, mungkin. Obatnya sendiri atau bagaimana nih Terima kasih pertanyaannya Mas Dwi okay. Kalau misalnya uh, yang sekarang terjadi Itu uh, Mas Dwi Menggunakan atau tidak Atau melihat dari lingkungan sekitar Halo Oh sudah terputus sudah putus, ya sayang ya. sekali ya. ya Mungkin ya nih tadi dokter kan ada banyak sekali yang juga sering bertanya ya. Ingin istilahnya tobat gitu ya Sembuh total gitu ya dok ya Tapi lingkungan uh, kadangkala sahabat terdekat malah justru yang bikin kita jadi rindu Pengen mencoba lagi ya. terjun kembali gitu ya, ya. Jadi bagaimana sih uh, solusinya gitu pencerahannya tadi kan dikatakan ya. dari mas Dwi ini dokter. Terima kasih kalau di dunia medis untuk penanganan narkoba itu kan banyak cara ya hmm. Kalau kita sebagai manusia itu pendekatan biopsiko sosial spiritual, hmm. ya untuk biologisnya tadi dikatakan bagaimana mungkinkah untuk menahan sakau karena sakitnya luar biasa, hmm -mm. ya. sakitnya Insya Allah biasa. bisa, ya hmm. jadi uh, sakau atau withdrawal dalam kedokteran itu bisa bisa ditangani dan itu bisa hilang, istilahnya ya. withdrawal, withdrawal yeah. atau sakau hmm. ya Ke nyeri ngilu-ngilu ya kalau tidak make tapi kalaupun tidak kuat bisa diberikan obat untuk hmm. mengalua, mengurangi rasa ngilu atau nyerinya. Kemudian yang kedua ya pendekatan uh, psikososial. Hmm. Ya kalau misalnya sudah tahu lingkungannya buruk lebih baik tinggalkan. Karena tinggalkan. kalau misalnya lingkungannya buruk, temannya tetap make, tetap nyimeng atau pakai gorila juga hmm. akan kembali lagi terpicu terpacu untuk menggunakan kembali. Jadi mohon maaf ya dok ya bisa dibilang e, tinggalkan saja teman yang seperti ya, itu yang membawa kita ke keburukan gitu ya dok ya. Pada kasus yang ekstrim e, biasanya pasien yang saya tangan itu sampai mengganti sim card. Hmm. pindah ke kota lain. Ya okay. karena memang untuk menghindari menghilang. Eh, meng apa ya, istilahnya bukan apa ya, menghindar dari sesuatu. Memulai yang hidup baru. Memulai hidup baru, men betul. Dengan meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Oke, okay. ya. itu ya, Dok ya. Jadi ya. memang harus berubah total begitu ya. Dukungan ya. dari orang-orang tersayang tapi yang membawa ke arah perubahan yang hmm. lebih baik ya, Dok ya. Jangan sampai tadi istilahnya apa sih, Dok kalau yang pingin balik lagi gitu ya, seperti rindu ingin mencoba sesuatu, craving, ya, craving, ya. craving ya. kemudian bahasa Awamnya suges ya. Suges. Kayaknya pengen pakai lagi nih enak ya. Kemudian hmm. kalau sudah pakai narkoba atau pakai gorila hmm -mm. atau sun gokong itu semua masalah hmm. hilang. Oke. Okay. Ya. Jadi persepsinya juga harus diubah juga ya dok ya. Betul. Makanya yang hmm. penting tadi yang biopsiko sosial spiritual. Oke. Okay. Kalau misalnya jarang sholat, jarang ngaji, ya ngaji, ya tapi itu Dekatkanlah harus penting sama. Gitu ya, Oke, okay. baik dokter, ditandu sebentar mengenai ya. mungkin terapinya nanti lebih rinci lagi ya. gitu ya, contoh-contoh atau pencerahannya ya. gitu ya untuk Mas Duy dan juga yang lainnya kita harus jeda dulu ya. Baiklah pemirsa pendengar sekalian, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda, Pariwara berikut ini. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Kesayangan Kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai tembakau super bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021 250 666 masih dengan dr. Adi Bowo Nur Hidayat SPKJK MPH beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender dan dokter kita bahas kembali begitu ya dok ya sebenarnya ini tadi mengembangkan gitu ya pertanyaan dari Mas Dwi dan juga mungkin pemirsa pendengar yang sedang mengikuti acara ini gitu ya dok ya bahwa tadi kita bicara tentang terapi gitu ya dok kadang kala gitu ada rasa tadi rindu gitu ya dok ya mungkin ada suges atau craving tadi walaupun sudah niatnya sih ingin sembuh total gitu kan tapi Barangkali dokter mungkin punya saran atau mungkin tips gitu ya bagi mereka yang ingin dalam tanda kutip uh, tobat gitu ya, sembuh total yeah. dan tidak ada keinginan untuk balik lagi gitu. Karena tadi terapinya sendiri juga dikatakan ya Dok ya harus hmm. dilihat uh, secara komprehensif ada dari sisi mungkin biopsikososial dan spiritualnya yeah. begitu ya Dok ya butuh komitmen, disiplin, kesabaran dan juga dukungan dari orang-orang sekitar. Jadi apa nih yang mungkin bisa dokter berikan uh, saran atau pencerahannya sekali lagi Dokter silakan. Terima kasih. Kalau misalnya kita bicara mengenai penanganan dari orang yang kecanduan tembakau super, ya kita akan lihat dari uh, apa yang terjadi di dunia. Mm -hmm. ya. Saya katakan bahwa saat ini belum ada guideline yang pasti mm -hmm. atau perlubahan klinis yang pasti untuk penanganannya itu secara beragam. ya Jadi yang dikerjakan sekarang adalah penanganan berdasarkan gejala klinis ya, okay. yang ada pada masing-masing pasien Contohnya demikian Apabila seseorang mm -hmm. itu ada halusinasi Kita berikan antipsikotik Supaya mm -hmm. dia tidak berhalusinasi atau melihat bayangan Yang menakutkan, mendengar suara mm -hmm. Atau dia merasa curiga yang berlebihan mm -hmm. ya. Atau ada keinginan membunuh Kita berikan antipsikotik ya? Kemudian misalnya dia cemas atau gelisah Kita berikan anticemas Hal-hal demikian itu sangat tergantung dengan gejala-gejala klinis. Uh -huh. Ada banyak pertanyaan kepada saya, misalnya, perlukah ini dirawat inap, uh -huh. ya orang dengan ketergantungan, dan apakah perlu detoksifikasi, uh -huh. misalnya masuk panti rehab uh -huh. selama enam bulan, uh -huh. gitu ya. Saya bisa katakan bahwa biasanya kalau untuk hal-hal yang terkait dengan narkoba jenis baru itu kita lihat individualistik. Ya individual case. Kalau misalnya dia memang sangat gelisah, ya kemudian dia e, memukul orang, ya kita rawat inap. Oke, okay. ya. jadi Tapi, kalau sekiranya dia membahayakan lingkungan sekitar, ya, dirawat inap dulu gitu ya sampai hmm, dia betul-betul tenang gitu ya jiwanya, ya. gitu ya. Tapi apakah perlu rawat inapnya itu sampai berbulan-bulan? Mm -hmm. Tidak, mm -hmm. ya. Kalau yang panti rehab biasa itu kan secara umum Ketika zamannya putau atau heroin, cara suntik itu yang terjadi. Tapi kalau sekarang, lebih banyak orang yang cenderung dirawat jalan saja. Uh -huh. Kalau keadaan yang akut atau yang menakutkan sudah tertangani. Uh -uh. Lebih baik di poliklinik dirawat jalan. Jadi yang menakutkan tadi yang withdrawal tadi atau yang sampai tadi mengancam sampai mengancam jiwa betul. ya, pak dia ide-ide pengen bunuh diri atau sudah melakukan tindakan bunuh diri atau membunuh orang ya okay. karena paranoidnya sangat tinggi itu. Jadi eh, itu yang bisa eh, kita lihat dari mm -hmm. eh, bagaimana penanganannya. Cuman kalau misalnya apa yang terjadi uh, untuk pendekatan bio, psiko, sosial spiritual uh -uh. yang biasanya terjadi adalah kasus yang Alhamdulillah uh, bisa saya tangani biasanya uh -huh. dia berubah total mengenai lingkungan uh, belajarnya, ya kalau dia mahasiswa di kampusnya uh -huh. dia menjauhi teman-teman yang menggunakan, ya kemudian dia berubah uh, pekerjaannya, ya uh -huh. kalau misalnya teman di kantor juga menggunakan narkoba uh -huh. ya, itu uh, Prognosis atau kemungkinan sembuhnya lebih besar, jauh lebih besar. Hmm. Kalau dia tidak orangnya tidak religius, ya kita anjurkan <laughs> untuk ke masjid, ke gereja, ke pura, ya untuk untuk dekat sama Tuhan itu akan sangat membantu. Ya, karena okay. apa? Uh, dia akan mencari uh, sesuatu yang dia pikir oh ini kebahagiaan, tapi sebenarnya hmm. kan kebahagiaan sesaat Semu, dari sesaat, dari narkoba, gitu ya dok, ya. apalagi ketemu sama gorila dan sun kokong. Gitu. <laughs> Salah pergaulan. <laughs> Salah pergaulan. Gitu ya. Jadi mungkin tadi ya istilahnya bukan menghindar dari yang sudah ada ya. gitu ya, atau mungkin lari dari masalah gitu ya. ya. Tapi justru ini namanya memulai hidup baru yang tadi ya. dokter katakan ya dok, menata kembali begitu ya dok ya. ya. Dan tadi ini uh, lucu sekali ya dok ya tadi uh, menarik gitu ya dokter katakan. Jadi memang butuh uh, komitmen ya. gitu ya dok ya dan juga kemudian tadi pengobatan jangka apa ya jangka panjangnya ini kan cukup Perawat jalan aja gitu ya pengertian rawat jalan di sini tuh artinya apakah mungkin ada terapi untuk uh, pola pikirnya diperbarui lagi, riset ulang lah ibaratnya kalau komputer nih kita diinstal ulang gitu ya dengan mungkin di-upgrade apanya softwarenya atau apa kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau untuk manusia yeah. sendiri seperti apa nih supaya dia nggak punya pola pikir yang tadi cenderung balik lagi balik lagi suges gitu tadi seperti yang kalau kami dari ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri hmm. ada beberapa pendekatan misalnya ada yang namanya <tuh> farmakoterapi tadi kasih obat hmm. ya kita berikan obat sesuai dengan gejala klinisnya. Misalnya berapa lama? 4 bulan, 6 bulan. Tetap dipantau tetap ya dok ya? Yang kedua adalah psikoterapi. Mm -hmm. Bagaimana dia merubah pola pikir. Biasanya kita gunakan pendekatan CBT. Cognitive CBT. Behavioral Treatment mm. atau terapi. Jadi bagaimana seseorang itu ada perubahan kognisi, pola pikir, dan mm -hmm. perilakunya. Setelah ada, katakanlah misalnya... Untuk si yang sukses, itu biasanya 12 sesi, dua ya, belas oh. kali pertemuan. Jadi, kita ada sesi-sesi psikiatri yang ketemu dengan dokter jiwa, hmm. sehingga dia bisa mengubah pola pikirnya dan pola perilakunya. Bahwa tadi, definisi bahagia gitu dengan cara yang positif, begitu ya, ya, bukan ya. dengan yang mencari sesuatu yang tadi, yang semu atau sesaat ya. tadi, yang membahayakan jiwanya, Betul. mentalnya. Betul ya kesehatannya dan juga mungkin orang-orang tersayangnya -orang juga jadi rugikan begitu ya dok ya. yang paling hmm. sering itu yang saya temui adalah keberhasilan itu apabila uh, support grupnya support ya, keluarga group. intinya itu sangat mendukung kesembuhan sayang dengan ini jadi ada ya. istrinya ada hmm. ayah ibunya hmm. ya yang sangat mendukung pasien ini untuk sembuh jadi uh, dimaafkan kemudian iya. di, diberikan diterima kembali gitu ya dok support ya? Mm -mm. dorongan sehingga dia merasa Oh saya tidak sendirian iya. gitu. bukan di atau bahkan dijauhkan bukan gitu ya dijauhkan dok ya baiklah dokter kita jeda dulu sebentar dilanjutkan kembali nanti iya. ya merasa pendengar sekalian jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan balisa sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai tembakau super dengan Dokter Adi Bawonur Nur Hidayat SPKJK MPH Rumah Sakit Jiwa Islam Klende dan Dokter Adi ya. di segmen terakhir sebelum ke take home message-nya mengenai tema yang sungguh unik ini hari ini ya. yaitu tembakau super jadi sebenarnya kalau bicara dari mungkin uh, pendapat dokter pribadi gitu ya ya secara umum deh dari sisi hukumnya atau mungkin dari sisi ya yang perlu dibenahi itu kira-kira apa ya dok ya untuk mengendalikan atau mungkin ya jangan sampai di angka kejadiannya justru makin ke sini makin meningkat harapannya kan ditekan supaya menurun gitu ya dok ya apa sih solusinya yang kira-kira bisa dokter sampaikan nih kan dokter kan yang terjun langsung nih mengamati ya. dan juga uh, rajin membaca literaturnya ya. ke seminar segala macam gitu jadi mungkin lebih banyak uh, ilmunya untuk memberikan kepada pemirsa di rumah seperti apa sih yang kira-kira perlu dibenahi ini silakan dokter. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang tembakau super ganja sintetik, itu uh, itu sesuai dengan perkembangan zaman modern, ya. Pasien-pasien yang datang ke saya itu dia memesannya lewat Instagram, hmm. media, sosial. media sosial, kemudian dikirim langsung ke rumah tanpa lewat bandar karena dikirimnya lewat ojek online, hmm. ya dan kepedulian dari orang tua, orang terdekat itu sangat dibutuhkan. Mm -hmm. Misalnya ada yang mencurigakan di kamarnya, ada berpak-pak tembakau mm -hmm. ya dia merokok ber berlinting-linting tanpa keluar dari kamar. Itu harus kita <coughs> curiga. Walaupun <coughs> anak sendiri ya kadang-kadang orang tua suka denial tuh, Dok. Karena kepedulian itu penting mm -hmm. ya. Dan setelah itu apa yang terjadi adalah gejala klinis itu harus kita tangani. Mm -hmm. ya. Karena saya katakan tadi, efek adiksi atau ketergantungannya jauh lebih tinggi. Mm -hmm. Efek toksiknya itu yang mengantar pada kematian juga jauh lebih tinggi. Mm -hmm. Jadi, ini obat berbahaya. Jangan mencoba untuk menggunakannya, mencoba kemudian konsumsi dalam jangka panjang, apalagi ya, karena ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagian dari narkoba jenis baru. Oke, jadi sudah nih terkait dalam narkoba jenis baru ya. jadi harus dibenahi bersama-sama begitu ya, Dok ya. Baiklah Dokter, karena waktunya terbatas juga, closing statement yang bisa Dokter sampaikan begitu mengenai tema hari ini, tembakau super. Sekaligus mungkin himbauan atau pencegahan bagi pemirsa di rumah. Silahkan Dokter. Tembakau super ini efeknya lebih dahsyat. Lebih adiktif secara kesehatan mm -hmm. maupun uh, fisik maupun mental. Mm -hmm. Ya. Jadi untuk hal-hal uh, yang terkait Dengan tembakau super ini Sebaiknya dijauhi Penanganannya juga lebih berat mm -hmm. Kami dari bidang medis Kalau sudah menangani Seperti ini Bahkan harus beberapa kasus dirawat inap mm -hmm. Jadi uh, Kemudian terkait dengan Secara hukum Menteri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun mm -hmm. 2017 ya mm -hmm. Mengatur bahwa NPS atau narkoba jenis baru itu masuk ke dalam narkotika dan psikotropika. Jadi, berhati-hatilah menggunakan karena ada kemungkinan berurusan dengan hukum. Hmm. Ya, jangan coba-coba sama sekali, ya. 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 Oke, baiklah, Dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak ya amin. dok. Ya, amin. Baiklah, pemirsa pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti program Dokterku. Jangan lupa terus ikuti program ini setiap Senin sampai Jumat. kata, saya Rini Ayu Nintias, beserta suku tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.